Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, di kesempatan konten kali ini, Bolo. Di kesempatan konten kali ini mau nurutin request kalian yang request, Mas, nyore dong, nyore, Mas, kapan nyore? Ini tak turutin, alhamdulillah. Cuacanya sangat cerah, ini nungguin Mas Ewi. Oh itu, Mas Ewinya udah datang. Oke. Kita langsung saja nyuri ya. Ini nanti di spill, nanti mau review juga, review CB. Nanti tak spill dikit-dikit. Kono wes yo. Kono yo, kayak budal. Ninten iki ucine. Nyapo iki kok? Asik. Wes yo lanjut, langsung lanjut aja bolo. Ini mau nyuri, wah, lunyu sadule. Oke, ini mau berangkat nyuri. Ucine ngomah yo iki. Lanjut aja langsung. Oke, berangkat nyore. Jadi ini nurutin kalian, nurutin request kalian yang tanya-tanya, Mas kapan nyore, kapan nyore. Ini mau berangkat nyore, nanti ada Mas Ucin juga, Mas Ucin, Ardi, Ardi mungkin ikut nanti yo. Ardi sama Mas Aji CB yang CB biru. Ini saya dibonceng Mas Ewin tadi, itu saya habis mandi langsung berangkat nyore, nurutin kalian, nurutin request konten kalian. Yuk kita gas pelan-pelan aja. Ya emang ngomong dia Win? Oh ya udah. Oke bolo, jadi ini gas dari rumah menuju ke Kalteng. Nanti review CB ini yo, bolo. Review tipis-tipis. Ini Andre nggak tahu ini, yang punya siapa belum tahu. Nanti tanya-tanya. Reviewnya di Kalteng aja, di sawah seperti biasa, sawah tanen. Mungkin nanti di sana juga ada Mas Ipan juga atau Mas Bintang, mungkin lo yo. Karena Mas Bintangnya katanya juga kerja, Mas Ipannya nggak tahu kerja atau enggak. Oke lanjut, jalannya agak becek, megel nih kita nih, kayak tas kok umbah gini. Yuk gas. Oke, ini udah lama nggak nyore, mumpung cuacanya cerah bolo. Jadi ini musim-musimnya itu musim hujan ya, musim hujan nggak bisa apa itu, nggak bisa konten full, kontennya yo waktu terang. Ini mumpung sore terang yo ngonten sekalian. Biar apa yo, biar nggak sepi konten-kontennya dan biar bisa nurutin request-request kalian tentunya. Oke, kita gas bolo. Oh yo, sorry bolo, ini untuk mode kameranya itu nggak saya full super view, ini nanti saya full super view ya kalau udah jalan. Kalau di jalan nanti super view. Oke. Ini tak tutup dulu, tak super view dulu biar apa ya? View-nya biar asik, biar enak. Oke, mantap. Oke, kita lanjut bolo. Lanjut gas. Ya oke, kita lanjut on cam lagi. Wes, ini masih di jalan ya. Suasananya alhamdulillah kayak gini. Cerah sekali. Ini mohon maaf kalau suaranya kurang apa ya, kurang jernih. Soalnya ini nggak pakai helm, langsung mic. Ini saya dibonceng sama Mas Ewin. Oke, ini yang kangen vlog saya. Kangen vlog di jalan. Ini alhamdulillah ya, mungkin nanti kalau sudah apa ya, sudah jadi tigernya, tilasnya sudah jadi, nanti mungkin bisa ngonten-ngonten lagi, ngonten full. Nah ini mumpung ada CB-CB, nanti ada 4 CB ya kalau nggak salah, 4 CB ya sudah full mening. Nanti kita sepil-sepil tipis-tipis, kita review tipis-tipis yang ada di sana. Ini mumpung ada konten, ini saya ngonten. Oke, lama nggak ngonten juga gimana ya, wagu. Soalnya teman-teman itu udah pada kerja ya, Pol, pada kerja, dan
apa yo, nyempet-nyempetin kalau kayak gini, nyempet-nyempetin. Tadi dikabarin sama Mas Ucin, mumpung terang sore, yuk ngonten, yuk nyore. Nah ini nyore bareng-bareng. Walaupun berangkatnya dari rumah sendirian nggak masalah. nggak sendirian sih sama Sewin ini. Oke, yang ada di tampilan depan ini setang-setangnya juga udah oke ya, boleh ya. Nanti aja kita sepil. Nanti kita sepil lebih detailnya di sawah nanti. Ini nanti nggak tahu nyorenya di sana banyak atau enggak. Biasanya itu banyak. Biasanya di apa itu sawah itu banyak. Kalau nggak banyak ya mungkin faktor cuaca ya, Pol. Soalnya bulan-bulan ini tuh udah mulai masuk cuaca kemarau. Kok kemarau, hujan yang kemarau gue ya. Hujan, musim hujan. Jadi nyorenya ya habis terang. Kalau udah terang itu lanjut nyore. Oh iya, nggak lupa, jangan lupa di subscribe, bolo. Tentunya di Nicim Official biar semangat ngonten ya, semangat ngonten. Untuk kalian, tak usahain walaupun monternya juga belum ready, tak usahain tetap ngonten. Semoga saja cepat ready yo, doain. Wis, jembrek dalane, angel. Monter baru saja dicuci, jalannya kayak gini. Oke. Ini gas pelan-pelan aja. Soalnya jalannya juga kayak gini, Bolo. Lanjut. Ya mungkin komentar-komentar kalian nanti akan saya apa ya? Saya turutin satu persatu komentar kalian. Ya nggak bisa nurutin semuanya langsung, itu nggak bisa, Bolo. Perlu waktu juga, perlu apa ya? Perlu waktu juga, perlu konfirmasi sama teman-teman juga. Yang ada yang mau dikontenin itu juga perlu konfirmasi, tentunya kayak mau review tigernya siapa gitu ya, motornya siapa gitu ya, mau nggak mau harus konfirmasi dulu kan. Kalau nggak konfirmasi nggak bisa apa itu, nggak bisa langsung ketemu. Oke, ini sudah nyampe di sini. Mungkin teman-teman udah nggak asing sih sama jalan yang saya lewatin ini sama Mas Evin ini. Ini biasanya juga saya lewatin waktu mau berangkat nyore. Oke, ikutin perjalanannya ya, Bolo. Mantep, wis, mama. Mama angel. Mama. Oke. Pelan-pelan saja. Ini nanti Mas Pedika kayaknya jualan yang GL. Mas Pedika itu yang dulunya pernah berangkat bersama saya ke Solo waktu acara Solo Tirtonadi. Mas Pedikanya jualan di woi. Rumahnya Koyin. Oh, ini rumah. Mungkin nanti Mas Pedikanya juga jualan yang itu, yang berangkat ke Tirtonadi bersama saya jualan kopi. Tadi saya mantau story lewat WA. Mantap story-nya, dia katanya open jam 4 sore. Nah ini mumpung saya berangkatnya setengah 4, nanti jam 4 udah nyampe sana lah. Oke, tak on cam kan dulu nanti, tak off cam kan dulu nanti tak on cam kan lagi, Bolo. Mantap. Oke, Bolo. Kita mampir ke rumahnya Mas Ucin dulu. Kita jemput, soalnya kalau nggak dijemput nggak mau berangkat ya. Uci nih wong angel. Aduh, kita lewat dalam aja, lewat bagian dalam. Mas Ucin kemana ini, kayak di rumah lah. Ucin ora lewat sing kono to, Win? Oh kene ya. Oh iya, utuh sing perapatan, pertigaan sing kono ya.
sing kene ding. Lali aku. Ucin ada atau enggak? Wes, enak kayak Ucin kayak. Kita mampir ke rumahnya Mas Ucin. Ucin si kucin kucin, Ucin si kucin kucin, Ucin si kucin kucin. Wes. Lho lagi GL. Kok numpak GL, Jin? Eh? Kok numpak CB nyapo? Dukne tok. Dijejer ngono. Kaya apa? Kaya wayang. Ini GL 100, weh ngeri-ngeri ya beda. Nah ini nanti tak review, tak sepirkan nanti aja ini. Mantep mantep. Beda wong-wong. Iki kisah. Kita iki, yuk menarik iki. Lulu. Tayang bos. Tayang bos iki bos ya. Tayang. Lulu. Lah. Oh renek apa? Oh renek ya. Oh renek. Aduh. Oke, ngeri kalo. Mas mana nih, Cin? Matu ya, oh. Ini kalo, weh, ngeri ya dun nih motor. Pengeri mana melek. Kalau apa ya? Kalau lihat CB ini, teringat CB box yang dulu kalo. Hedun. Oke, mantap. Oke, biar nggak panjang-panjang ya. Sebentar. Biar nggak panjang-panjang videonya, ini kita sinematik dulu biar cantik ya. Nanti kita sinematik, nanti kalau udah ada yang datang lagi juga kita sinematik. Mantap. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Angel cepat, rindu. Angel papang jelas. Oke, yo, angel di sepi paleni, ora masalah. Wah, ngeri lu. Skoke co, sing sangar co. Kiwa tengeren Kawasaki yo kek. Peh, iki ndak oleh iki kek yo. Tapi enek nilaine yo anu mak. Enek. Lah yo enek tapi. Enek. Toh. Ini nanti mau dibawa orangnya cuma satu, ya toh. Oh toh, Mak. Siap. Iya. Wong enek sitok. Sitok loro iki sitoke rong temu. Sitoke rong temu toh. Montor wong sitok nggo montor loro apa iso? Lah yo ora iso. Iki engko tak tumpaki, ini nanti saya naikin bolo. Yang GL 100. Ini yang ini kayak perlu direview dulu ini. Soalnya nanti saya enggak bisa on cam di jalan, enggak bawa helm soalnya bolo. Oke, kita review dulu yang GL 100-nya ya. Dari depan dulu langsung saja. Eh gombale kek. Weh, view-ne welek kene gombalmu lho ini. Iki lho. Ora prepare langsung sodor pokoknya toh. Oke, kita review dari depan dulu. Ini yang tahu-tahu aja ya, soalnya ini enggak tahu apa itu. Yang punya sop iki sing sapa iki? Mak. Bengkeleng eh? Masih sapa Mas sapa? Mas Luki. Ini kita review dulu punya Mas Luki iki, stang setir pakai dai gitu ya. Dai. Terus lanjut ke gas kontan. Kanan ini pakai KSR. Terus posel pakai KZ kanan kiri ya. Terus holder kiri pakai fixen. Nah ini pakai fixen. Terus lanjut ke spion ini pakai Aspira. Ini pernah beli saya ini. Ini pernah beli. Ki tahu tuku aku pak. Tahu tuku Yus. Karena aku. Karena. Bang nabrak lagi. Nah ya HK aku me ASP garage ya. Carry san. Supras ya. Sesok ben malah. Ready. Ini di rumah Mas Ucin bolo. Oke lanjut ya wes, nggak usah jelaskan Mas Ucin, nggak jelas soalnya Mas Ucin. Lanjut ke beri ke ini ke pengeriman depan. Ini pakai Brembo, ini Brembo-brembunan kanan kiri set. Terus lanjut ke bawah depan, ini spedo pakai bawah atas spedo pakai fixer. RX Pirono, RX 2. Oh.
ini gini modelnya bolo. Lupa saya soalnya lama nggak mainan motor bolo. Lanjut ke depan, bawah batok pakai L2G yang chrome, terus lampu depan pakai demaker, rating kanan kiri model kayak gini. Lanjut ke ini kupingan pakai CNC, terus model tralis pangkonnya, yo pangkonnya model tralis. Ini nggak tahu nata sendiri atau enggak pak, nggak masalah, nggak tahu kalau nata sendiri atau enggak tahu. Terus skok depan ini pakai, kalau nggak Mega Pro ya Tiger ini, kalau nggak Mega Pro ya Tiger, terus di chrome. Lanjut ke bawah ini pakai apa yo selebornya Ninja Victor warna putih. Ini enggak tahu orisinil atau enggak, saya enggak tahu. Oh, KW. Oh, sing ngomong iki lho. KW, slebore KW, slebore. Oh, slebore KW. Slebornya KW. Terus lanjut ke bawah. Diaplikasikan dengan piringan model opo iki ya, Pak? Ora mungkin. Iki model opo ya, tapi ukurane 3 mm yo piro yo? 30. Terus lanjut ke ini pengereman pakai standar ya opo iki yo. Tiger, Mega Pro apa Tiger iki? Mega Pro kalau enggak salah nih. Kalau enggak salah lo yo. Terus lanjut ke kabel rem pakai TDR. Lanjut lagi. Warna tangki hijau. Hijau ndok bebek. Hijau apa iki? Hijau. Hijau-hijau kayak gini pokoknya. Terus lanjut ke belakang, ini GL100. Jok udah tatanan. Kepetan udah model besi seng kepetannya. Terus lanjut ke apa ini ya? Lanjut ke skok. Skok belakang pakai Tiger. Orisinil ini kayak terus lanjut ke boost step. Boost step ya apa iki? Pak. Revo. Utuh iki. Jupiter. Utuh. Apa? Payo utuh repo wis. Ayo yang tahu boost step ini komen aja. Soter. Yamaha Soter. Pakai Yamaha Soter. Terus dia aplikasi dengan arm KZ. Terus lanjut ke knalpot pakai klepper. Untuk ini boost stepnya MP Mono. Terus lanjut ke pengereman belakang ini pakai apa ini? Model please apa? Please lho. Ndak tak paham aku. kristal un. Terus lanjut dari tampilan sini, kita lanjut ke mana? Kita lanjut ke ban belakang. Oke, ban belakang pakai depan tadi belum, Maxxis. Maxxis ukurannya 90/80. Terus lanjut ke tromol, ini tromolnya pakai apa, Mas? Pakai apa, Mas? RE King. RE King bubut. Oke, dibubut di CNC kan. Model polos yo. Biasanya kan lek bubut kan ora polos toh? Iya, bubut biasanya enggak polos, biasanya bolong-bolong. Oke, ini model polos. Lanjut terus dia aplikasikan dengan velg TDR Hik Performance Rim. Weh. Ukuran velg belakang ini berapa ini yo? Piro iki, Pak? 160 ring 17 tentunya, kalau ring 14 matic ya toh? Iya, siap. Oke, siap. Cek rapaan. Lanjut ke belakang. Ini kok wis rodok pecah, Pak? Oke. Oke, kita keliling-keliling terus lanjut ke bawah. Ini reviewnya agak sedikit ngawur. Enggak terurut langsungan. Ini jagang tengah pakai Scorpio. Nah, mitasi Scorpio. Kalau original enggak seperti ini, Bolo. Oke, lanjut ke depan tadi belum tak jelasin. Untuk velgnya juga pakai TDR kayak yang belakang. Untuk ukurannya berapa ukurannya yo? Podo. Oh, 160 nih kayaknya yo. Terus ban depannya pakai FDR. Ukuran ban depannya 80/90. Itu oke, tampilannya kayak gini. Untuk detailnya spek mesin saya tidak tahu. Ini yang tahu owner iki speke wero e, Jin. Ora roh, kowe ndak roh speke. Ora roh. Lah iki nyapa kok nek mau.
gabut tak motori. Motori gabut rada digawe tak gawe bare. Ngono. Wes seperti itu untuk review detailnya yang ada di sini. Ini nanti kita sinematik aja di sana yo. Yang lebih hedon yang ini nanti kita review di sana. Ini soalnya barangnya itu renik-renik yo, renik-renik. Banyak yang enggak tahu. Nanti yang tahu mungkin yang apa ya? Yang tahu mungkin yang kayak gini itu tahu nanti. Oke, nanti aja wes. Kita lanjut ke sawah Kali Kateng. Ke sawah Kali Kateng. Kalimantan Tengah. Oke, ini udah nyampe di Kali Kateng. Apa, Mak? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah nih. Ini wong tulung aku ora ngagur ning pang. Ngendi? Lah ning ngendi? Kalimantan Tengah. Woi, ini baru aja nyampe. Terus di sini enggak bisa review detail, Bolo. Jadi tempatnya full. Dudone, Pak, tempatnya full. Rono, depne rono. Langsung era apa? Depno. Nah, ini saetan sak kulon rame banget. Nah, ning jalan yo rame. Suasananya piye Mas Ucin? Alhamdulillah. Suasananya sepi. Rame. Ini enggak sepi, like sepi marega lo. Ini backgroundnya banyak orang yang settingan ya toh. Adewe ndak usah, Pak. Yo. Mek kur ngopi. Jadi wis tuwa waya leren. Jadi wong tuwa waya leren. Nah, tiba nih kecerit. Bahaya toh. Jadi di sini tuh banyak yang ngopi juga, banyak yang settingan. Kalau ingin settingan yo monggo, saya tidak merekomendasikan yo. Saya tidak merekomendasikan untuk settingan, tapi saya lebih merekomendasikan untuk ngopi, ngopi santai ya toh. Ngopi santai bareng teman-teman. Mungkin nanti kalau review CV yang tadi yang tak sepil di menit tengah tadi, mungkin nanti aja kalau waktunya nutut yo. Mas Ucin, lek waktune nutut engko di-review kabeh. Ini di review detail ya toh. Sementara ini ngopi aja dulu ya toh. Wawancaranan sopo ngono wawancaran ndang. Sembuarang, lek mute kok sembuarang. Iki kontennya random aja. Ya. Ndang tekan ono langsung yo. Wes yo. Bagaimana pendapat Anda di tengah ramai ini, Mas Bob? Mas Bob kok pangan guyu aja, Mas Bob? Oh, jadi gue tersangka toh. Orang-orang ale awakmu korban. Agak tersangka. Wah, jamat. Jamat gue beda banget. Oh, player. Player, Mas. Player. Ayo, iki piye to takoni yo. Iki mlebu TV lho kowe, tapi bagian tersangka. CTV bagian asusila tapi. Cukup sekian dari saya. Ini selanjutnya dilanjutkan oleh Mas NJM. Wes. Iki kok cacahe rada gendeng ya, Pak. Rada gendeng berarti. Lah dite rada gendeng ngono iki. Ya wis ngono iki. Sementara kita kasih. Nyapa?
Wah, gak stoprak deh. Ya ya. Ini teman-teman lagi rame, jadi kalau ngonten gak bisa serius. Ini kontennya random aja. Yo, eh, syuting, Mak. Lah, wes kono ae. Yo, tot ne. Iki lho. Enggak ketok. Heh, ngeri yo. Heh. Ngeri-ngeri woi. Ini juga ada CB, kembar iki woi, Mak. Hoi, iki kembar iki. Kok meh podo to, Pak? Konsep kembar lho. Konsep kembar yo. Oke. Banyak. Banyak montore teman-teman yang ready, tapi ini nanti insyaallah kelanjutan konten akan review motornya teman-teman. Yo wis, mohon maaf lek kontennya seperti ini yo. Ini sebelum ditutup kita kasih. Kok sedep, kopi enak, jagung, pun teh kopi ini. Ini topo apa dulu lagi gue? Enak. Jadi apa? Aku bagian presiden ini. Hei, Dul. Oke, bolo. Oke. Wah, gengnya nih kono, gengnya. Ngede nih, kek. Ampun aku lek arek kowe. Lho, icol. Woi, ngetril, Mak. Wah, arep iki. Kita lihat dari jauh aja.